tanding malam ini Portugal vs Jerman bakal rebutkan tiket 16 besar Euro 2020. Portugal vs Jerman di Eropa 2020 pada pukul 19 Juni 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Laga antara Portugal vs Jerman menjadi laga matchday kedua Euro 2020 grup F nantinya. Laga ini akan digelar di Stadion Allianz Arena Jerman. Aksi kick off pertama pertandingan ini pun dimulai pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat Sabtu 29 Juni 2021. Bagi masyarakat global Indonesia khususnya, laga ini dapat disaksikan secara live streaming di RCTI, iNews, dan Mola TV. Berikut ini prediksi Portugal vs Jerman yang siap digelar pada malam ini. Kira-kira siapa yang bakal menang? Bagi Jerman, Portugal adalah lawan yang sangat kuat. Ada banyak faktor, salah satunya ialah Portugal sudah menjadi juara bertahan pada pekan pembuka Euro 2020 ini. Selain itu, Portugal pun memiliki sang bintang yang mampu membuat Coca-Cola rugi triliunan, yakni Cristiano Ronaldo. Tentunya laga bergengsi ini bakal jadi ajang aksi mengagumkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawannya. Menilik dirinya sendiri, Jerman tak sebagus itu di awal laga Euro 2020 ini. Tim Panzer bahkan harus menelan kekalahannya dengan Prancis tanpa mencetak gol sekalipun. Alih-alih mencetak gol ke gawang lawan, Mats Hummel, pemain Jerman, justru membuat gol bunuh diri. Meskipun demikian, semangat juang tim Panzer itu patut diacungi jempol. Pelatih timnas Jerman, Low, yakin kalau anak buahnya pasti bisa membalikan keadaan. Ambisi dan determinasi tim tetap menjadi teladan. Itu sebabnya kami tahu, kami bisa membalikan keadaan. Jika kami bisa lebih kuat di depan, kami akan bisa mengalahkan Portugal. Tegas Low, penuh percaya diri, menatap partai ini. Sementara di sisi lain, Portugal pun memiliki ambisi yang sangat tajam. Baginya 3 poin sebelumnya bukan apa-apa. Fernando Santos bahkan mengatakan kalau konsistensi di Eropa 2020 adalah hal yang paling penting. Inilah yang menunjukkan tekad Portugal yang sudah di atas akan menjunjungnya semakin ke atas. Kami sudah memiliki 3 poin penting, tapi ini baru 3 poin. Kami masih punya 2 laga sisa yang sangat penting dan ini adalah Euro di mana konsistensi adalah sebuah keharusan. Tegas Santos menatap partai versus Jerman. Dengan begitu, Zona Jakarta.com akan memberi prediksi Portugal vs Jerman dengan skor 3-1.